Ya, terima kasih Su dan Terence. Saudara, saya berada di perhentian bas Rembau berikutan hujan renyai-renyai di sini. Baik, kami akan bawakan perkembangan kepada anda apa yang berlaku sepanjang kempen berlangsung. Baik, kempen pilihan raya terus rancak di Parlimen Rembau ini. Secara keseluruhan, aktiviti kempen P131 Rembau ini tenang dan lancar. Untuk pengetahuan anda, Parlimen Rembau menyaksikan pertandingan 5 penjuru bagi pilihan raya umum ke-15. Ini meliputi Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Pejuang dan juga Parti Sosialis Malaysia. Kempen terus dipergiat melalui kempen secara bersemuka dan juga melalui media sosial. Bagi calon Barisan Nasional, saudara Datuk Seri Muhammad Hassan atau lebih dikenali sebagai Tomat, beliau lebih gemar kempen secara bersemuka. Manakala calon Perikatan Nasional Muhammad Nazri Yunus dan juga calon Pakatan Harapan Jufitri Johar pula mengadakan ceramah dan bertemu rakyat di sekitar kawasan Rembau. Semua 5 calon bertanding di Parlimen ini terus mendekati pengundi sama ada melalui program santai mahupun aktiviti ziarah. Apa yang menariknya, semasa berkempen beberapa hari lalu, calon Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan semasa berkempen di Pasar Malam Cembung bersua dengan lawannya Jufitri Johar iaitu calon Pakatan Harapan. Kedua-dua calon sempat bertegur sapa dan bertanya khabar. Ini jelas membuktikan bahawa Parlimen Rembau ini kempen dilaksanakan secara sihat. Saudara, calon-calon bertanding juga dijadual meneruskan kempen di sekitar Paroi, Cembung, Rantau dan Kota sekitar sepanjang kempen di Parlimen Rembau ini berlangsung. Saudara, cuaca di Rembau ini tidak menentu ya. Kalau dilihat ada hari pada waktu siang hujan, ada hari pada waktu malam hujan dan sekarang pun tengah hujan renyai-renyai sejak pagi tadi. Namun 5 calon yang bertanding ini terus peka dan juga mereka menyusun jadual kempen mereka mengikut kesesuaian. Baik saudara, setakat ini perkongsian saya dari Parlimen Rembau yang sahih di RTM #MyPRU15. Kita kembali ke studio.